HP gue lo ikat. Kalau gue kebelet kencing bagaimana? Dia kejang-kejang. Ini mumi kok enggak datang-datang ya? Jangan-jangan dia enggak ada ongkos buat datang ke sini kali ya? Apa saya bacanya salah? Ini belum kebaca ketutupan tangan saya sendiri. Ini nih. Ini dia muminya nih. Mana habis? Mana habis? Wah, lu ya ngerusak momen orang aja lu. Baru pengen drama. Udah abis kabarin gua kalau kayak gini. Seorang biasa, manusia biasa, biasa aja sih. Tapi sekarang dia punya kekuatan super, 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 menolong sesat. Serem doang celana lu, Pink. Pergi ya lu. Cemen lu, nangis segala lu. Dede, apa? Dede, papa, Dede. Si Cungkring superhero. Kok malah ketawa sih? Lah coba itu, sulit dibayangkan kalau si Cungkring itu superhero. Aduh. Gak usah dibayangin, lo liat nih. Ada aja lu. Cungkring superhero. Wadaw. Din, ini beneran si Cungkring? Iyalah beneran. Superhero. Wah! Sobat kental gua superhero. Wah, Cungkring superhero. Noh, jangan berisik, ini tuh masalah tahu. Nah, coba di mana masalahnya? Justru ada kebahagiaan. Sobat kental kita superhero, Din. No, ada orang yang mau nyebarin foto itu. Dan masalahnya, Dede gak mau fotonya tersebar. Lah coba si Cungkring kenapa kagak mau sih? Harusnya dia seneng, bahagia. Kalau fotonya disebar, dia makin terkenal. Aduh, ada-ada aja si Cungkring. Capek gue ngomong sama lo. Udah. Mendingan sekarang juga lo bantuin pikirin gimana caranya manggil si Dede. Karena gue ngubungin dia tuh susah. Mana ya? Narji! Narji? Ih, Mas Jabrika mana kelewatan banget ya teh. Masa cemburu sama Cang Hafiz sampai kayak gini? Lagian ya, dia teh beli buku di mana? Apa? Paket ya sama muminya? Duh, udah Alis, gak usah mikirin buku dulu. Sekarang mah yang penting Mbak Hafiz itu di mana? Duh, gimana nasibnya? Mana teteh kan mau kawin ini teh. Masa udah gak ada Bang Hafiznya? Iya tuh teh. Baik-baik aja kan, Bang? Iya, alhamdulillah. Akhirnya selamat juga.
papaan ya. Kok bisa nih mari sih gue ya. Aduh, mau jadi acak-acakan deh. Pusing. Edna, buku nih balik lagi. Jangan-jangan gue ketipu buku. Emang jodoh gue dah. Waktunya gue panggil Mumi deh kalau gitu. Amutang Bazabah, Amutang Bazabah, di zaman Raja, Amutang di Jabana Mata. Mumi dateng kan? Hai Mumi! Mumi, ada baju lu kemana? Di laundry? Serem amat ya lu, mau gosong. Tenang, tenang, tenang. Kagak ngapa-ngapa, kagak pakai baju Mumi juga, kagak ngapa-ngapa. Yang penting lu selesaiin tugas lu, balikin Bang Hafiz ke gue. Pinter lah Do. Sekarang pergi. Saat ngilang. Hah, lu masih ada. Iya, iya, sekali lagi. Duduk, jongkok, ya baik-baik, lari. Anu Brik, beneran kamu udah ikhlas? Sudah ikhlas ya? Ikhlas itu dari dalam hati. Ini juga dari dalam hati. Nanti diulangi lagi. Enggak tak ulang lagi. Beneran. Bener, Cir. Iya, Brik. Jadi gitu Pak ceritanya, makanya Dede sampai kayak gini. Berarti Dede dipilih sama Allah untuk dikasih amanah itu, dijaga ya Nak. Pasti Pak. Dari kecil Dede udah kelihatan kok bakal jadi orang hebat. Tapi Bapak gak nyangka jadinya superhero. Bapak pikir jadi presiden. Orang jadi presiden aku rak popo toh Pak. Mirip doang ya rak popo. Bapak Dede. Bapak saya banget sama Dede. Eh Ji ya. Eh lu kan katanya deket tuh sama superhero. Tolong panggilin gitu ya. Ya Bang, kalau kagak ada masalah Narji gak boleh manggil dia. Ntar saya dimarahin lagi. Aduh Ji, tolongin kakak dong. Kakak ada perlu sama Dede. Tolong ya. Nah, kok kakak tahu? Tuh kan, makanya buruan panggilin penting nih. Ini pakai handphone gue dah. Kagak perlu pakai handphone.